Ini kayak Harvest Moon, iya bener ini kayak Harvest Moon ya, Yanwar. Ini game developernya orang Indonesia ini ya. Halo, makasih Tiara, welcome Tiara. Judulnya Coral, iya judulnya Coral Island. Ini game belinya di Steam ya, gamenya. Absen dulu bang, halo membantas, membantas. Bisa nikah nggak? Bisa, bisa, bisa milih cewek ya. Jadi ini karakternya ada ini ya. Ini yang tulisannya lajang. Ini bisa dinikahin ini. Besok akan sangat berangin hitungan terbesar yang sedikit. Bisa nikah sama cowok, kalau sama cowok aku kurang tahu, kayaknya kayaknya ada kayak gitu juga sih ya, cuman aku belum tahu. Mungkin kan kalau kita milih cewek kita bisa nikah sama cowok, karena kan di sini kita bisa milih ya, bisa milih karakter, bisa milih. Ada sprinkle ini buat sistem penyiraman ya, penyiraman radius 8 titik. Oh, kita bisa punya sprinkle ini ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, kok makasih, ada ya, makasih. Kayaknya semua ada love-nya kan. Semua ada love-nya kok ini. Jadi love ini kayak hubungan kedekatan gitu. Jadi makin tinggi love-nya itu, jadi kita makin deket sama orangnya. Jadi walaupun nggak lajang pun ini ada love-nya semua sih. Pakai cheat? Aku nggak pakai cheat, ini baru main sih aku ya. Lucu, game apa namanya Coral Island ya? Dani Coral Island. Daniel, terima kasih pencetnya. Kak Tinaki, terima kasih kopinya. Ini udah bisa panen ya. Oh, kita bisa panen berkali-kali nih tebu ya. Aku nggak tahu pakai cheatnya gimana, karena ini game PC ya, game PC ini, jadi bukan game HP gitu, jadi aku nggak tahu cheatnya kayak gimana. Karipati udah 5 ya, aku mau upgrade pancingan kayaknya. Pakai game Shark nggak bisa, ini bukan game PS1, game Shark kan cuma game PS. Ini game PC ya, game lab, game komputer. Ada caranya bang di Google lah, aku nggak tahu ya. Aku nggak suka pakai cheat juga, jadi kalau mau coba cheat bisa coba sendiri ya. Mancing bang, bentar aku ini mau apa namanya, mau upgrade pancingan kayaknya, pancingan atau jaring ya.
Halo Kak Rosi. Yuri bisa dinikahin gak Bang Yuri? Aku gak tahu. Aku baru main sih soalnya ya, jadi aku belum tahu ini ya. Yuri, namanya Yuri, Yuri mana ya? Bisa, bisa dinikahin ya. Yuri itu dokter. Belumnya ini. Kalau Eva bisa juga Eva. Kita ningkatin jaring atau pancing dulu ya mending. Kayaknya pancing Wih, dulu makasih deh. Makasih ya, makasih. Pancing dulu berarti aku perlu kayu. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Wih, makasih ya, pulang makasih. Pulang dulu ambil kayu ya, lupa aku ini. Aku mau upgrade pancingan ya, harus makasih. Pakai kayu. Wih, makasih ya, makasih. Ini bisa main di HP nggak bisa? Wih, makasih. Ini game ya, makasih. PC soalnya ya. Jadi kita beli dari Steam. Wih, makasih ya, makasih. Wah, duitnya kurang ya, lupa. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih lupa, ya, makasih. Ya udah, kita lanjut. Pak, aku nggak punya duit ya, jadi aku nggak bisa upgrade pancing. Nikahnya gimana? Aku belum tahu ya. Kita menyelam dulu deh ya, menyelam seperti biasa. Kita selesaiin dulu situs terumbu karang ini. Ini ada monster di sini ya. Ada kura-kura di sini. Kita membersihkan lautan ini ya. Bang, ini ada di switch. Kalau switch aku kurang tahu, bocah laknat. Coba dicek di gamenya, soalnya aku ini mainnya dari Steam sih ya. Tapi biasanya Steam itu antara PS atau Switch sih biasanya ya. Mungkin ada juga Switch. Oh, kita bisa memanen garam di sini ya. Gameplaynya bagusan mana sama Stardew Valley? Ya bagusan ini gak sih? Dari grafiknya aja udah bagus gak sih? Cuman kan Stardew Valley itu gratis, gratis ya Stardew Valley itu ya. Kalau ini bayar, kita harus beli kalau ini ya. Ini aku mau bayar bang yang gratis bajakan. Iya, ini bayar aku. Cuman Stardew Valley udah jadi HP juga nggak ya? Kayaknya kalau Stardew Valley kan ada di HP juga gitu. Ini ada kura-kura, kayaknya kita bisa dapat hadiah ya. Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan.
kayaknya oh ambil aja ya. Kamu menerima 9 penyelam. Lanjut ya, kita selesaiin ini. Yogi Hikmawan, terima kasih udah follow. Ini ada pintu, kami tidak dapat mengakses ini sekarang. 10 namanya 10. Kemarin itu kata Bang Hero itu harus selesaiin ini dulu ya. Harus selesaiin situs laut. Oh, nggak bisa ditangkap ini. Nanti malam main lagi kalau itu belum ada info ya. Belum ada info. Mabar dong Bang. Bang Arnoldnya bisa apa enggak sih yang lain? Tergantung yang lain sih ya, Kavin. Oh ini di awal, kita balik ke awal ya ini. Kita kembali ke awal, ini udah ini. Makasih ya awak-awak. Nah Bang Ubi itu bisa main nggak nanti malam? Kalau Bang Ubi bisa sih kayaknya. Stamina udah habis, kita balik. Di sini sih yang masih banyak sampah ya. Minus staminanya, minus. Pingsan kah? Ngikut aja bisa. Oke. Nah kan tunggu pi mesti ngikut aja. Ini staminanya minus ya. Ini peta isinya apa ya? Misterius, kita bukanya resmi itu. Thank you.
rumah siapa tadi mas? Rumah dokter tadi namanya siapa tadi namanya? Udah tutup ya ini ya. Namanya Yuri dokternya tadi. Kok kotak rumah orang? Oh, itu bukan kotak rumah, itu tempat sampah itu Bang Ubi. Tempat sampah tadi itu ya. Jadi ini kerjaannya kita mengorek tempat sampah. Karena siapa tahu ada dapat barang-barang berharga dari tempat sampah. Ini tempat sampah ini. Tapi inventaris penuh ya. Mulung, iya mulung. Mengorek. Maduro ya bahasa. Ini bahasa Jawa sih emang ya. Bahasa Jawa emang. Soalnya developernya orang Jogja, developernya ini. Sumatera juga ngorek sampah. Nah, karena ini di sini juga sampah ini termasuk barang berharga karena kita bisa membuat barang-barang dari sampah. Kayak ini kotak kompos, kita membuatnya dari sampah, mengubah sampah menjadi kompos, membantu dalam membuat pupuk. Kita buat ini kayak ini. Setelah aku udah upgrade tas tapi masih penuh terus tasnya ini. Kebanyakan barang-barang di sini ya. Udah hari keberapa? Hari ke-19 ini Kak Rosi. Patrain, terima kasih udah follow. Oh, jangan salah Mas, aku pernah cari-cari barang di rombengan jadi cuman nah kan. Waktu ini Bang Hobi dia pernah semua ini kayaknya. Nggak tahu ini aku simpan aja semua lah ya. Satu bulan semusim, iya bener ini sama kayak Harvest Moon sih ya, satu bulan satu musim. Halo, welcome ya. Kita tapi di sini lalat aja bisa dijual ya. Lalat dijual seharga 10. Budum kuning, terima kasih adminnya. Tidur aja lah ya. Udah jam 21 soalnya. Semuanya bisa jadi duit ya. Ini ya kalendernya. Satu musim 30 hari, ini musim semi. Jadi ini kayaknya sama kayak Harvest Moon. Penasaran endingnya gimana, wih?
meningkatkan tingkat pertumbuhan sedikit ya. Aku coba buat inilah ya, sprinkle. Tahun keberapa? Nah, aku kurang tahu itu Kak Rose, kayaknya nggak tergantung tahun sih endingnya ya. Jadi tergantung kita main sampai kapan. Nanti suratnya apa isinya? Ini enak banget tebu, kita bisa panen tiap hari. Ini game speednya, kecepatan waktu aku kurangin ya, jadi 60 aja. Cepetan soalnya. Ini game apa namanya, Coral Island ya, di jeruk. Game jangka panjang, iya bener, ini lama gamenya ini. Wih, kita bisa nangkep pekicot. Nah ini pekicot pun bisa dijual, ini pekicotnya. Buka warung seafood bang, jual bekicot. Aduh, cuman ini belum kebuka sih pemandian air panasnya. Aku nggak tahu itu harus nyelesain misi yang mana, cuman itu bergantung misi sih nanti ya. Kalau ada pemandian air panas kan enak, stamina kita bisa pulih cepet. Ini rumah siapa ya ini? Kebiasaan main Harvest Moon, stamina habis langsung mandi kan. Di sini kita membuka pemandian air panasnya, harus nyelesain event. Siput aja, siput apa pekicot, siput apa pekicot. Namanya pekicot ya, pekicot bukan siput. Libur Budum baru bangun ini. Di sini ada monster sih, kita bisa lawan monster di sini. Aku nyari batu yang ada perunggunya di sini. Kalau nggak ada perunggu, kita lanjut ke lantai berikutnya. Kita suruh ke lantai, suruh mengaktifkan ini sih. Budum, waktu budum abu-abu selalu di-tag, kenapa itu? Ya, ada monster baru. Udah bisa pakai skillnya sekarang aku ya.
pamit dulu, oke, Butung Kuning. Sorry, aku fokus gamenya nggak kebaca, Butung-Butung udah mulai muncul. Iya, ini ternak Butung di sini. Ternak Butung. Saripati monster, apa tuh Saripati monster? Halo Bang Erhas, welcome Bang Erhas. Kopal hitam. Oh, jadi kalau batu yang ada isinya ada kelihatan batunya? Jadi kita harus muter-muter cari batu yang kelihatan isinya ya. Kemarin itu kata yang udah tamat Bang Hero, lubang itu 80% ada di sekitar pintu masuk ya. Misi selesai kita. Buatlah sebuah tungku. Pulihkan terumbu karang, bebaskan raksasa bumi. Kita bebaskan raksasa bumi itu. Siapa tahu setelah kita membebaskan raksasa bumi, kita dapat bisa membuka pemandian air panas. Mana ini lubangnya? Oh, kita bisa pakai lift. Oh, udah bisa pakai lift sekarang. Oh, kita liftnya udah aktif, ini liftnya. Kenapa Bang Erhas? Kita bisa mancing di sini nggak ya? Oh bisa ya, bisa mancing di sini. Sepertinya ikan apa ya di sini? Ya sampah ini. Butung Kuning, welcome back Butung Kuning. Sore apa ganteng wih, dicariin tadi.
Nah, ini banyak batu di sini. Tidak bisa dinyalakan, kalau kita matikan nggak bisa nyalain lagi. Kalau kita matiin nggak bisa kita nyalain lagi dong. Lalu kita matiin semua. Apa ya, kita turun lagi. Cariin betung kuning. Bisa buat bungku belum? Udah bisa membuat bungku ya aku ya. Cuman aku butuh banyak bungku sih. Nanti dia pamit. Ada batu perunggu di sini. Ini salah. Kenapa aku pakai kapak? Lagi mulu. Aduh, pencet. Tunggu nih, dari emotnya sama ya. Mulai merasa kelelahan, aku balik lagi.
dua putum terpecahkan. Nah, siapa aja tuh? Saya tidak mau menjadi bagian sekte putum. Ada kelelahan, aku makan manggis. Kita buat arang pakai apa ya? Batu bara. Pagi Bang Sulivan, sore Bang Sulivan. Putum ungu yang jadi top 2 viewers. Ya pasti putum ungu. Kalau putum ungu kelihatan putum ungu karena kan dari apa username-nya ya, username-nya kelihatan putum ungu. Para butum tidur, nah mungkin pada capek butum ya. Tiba-tiba dimasukin grup. Langsung direkrut ya. Masukin grup. Langsung direkrut ya. Cepat ya bagi-bagi tepung biar pada para putung dateng. Nah itu udah ada korun tuh tepung dari Kak Finaki ya. Joko lagi istirahat.
Terima kasih punya para butuh, Pak. Ternyata ini bukannya cuma sampai jam 14 ya. Wah, tepung-tepung lah, butuh mungu langsung datang. Lah langsung ngumpul semua ini butuh-butuhnya. Cara buat itu bentar aku cek ini dulu, peralatan sumber daya mengubah satu sumber daya menjadi sumber daya yang lain, mengubah sampah menjadi kompos, meningkatkan tingkat pertumbuhan sedikit, menghasilkan pusaran kecil. Pusaran apa ya? Ekstrak botol. Perlu melekat pada nasi. Orang sawah, pupuk, aroma serangga. Oh, ini tempat pembakaran ya. Proses kayu menjadi arang. Kayaknya aku kayu, ini aku palu, aku bawa aja deh. Tapi aku nggak punya ya tempat pembakaran. Tutup rumbu lagi, banyak banget rumbu. Absen, welcome Kak Intan. Ini bingung aku, banyak banget kita misinya ya. Dapat dua, nah butuh ungu dapat dua. Aku dapat dua juga ya, butuh abu-abu. Hari ini ada festival di kota, jangan lupa mampir ke sana. Festival apa ya? Halo, welcome ya. Festival penanaman pohon ya. Oh, ini orang-orang ekstra ya, ini tambahan ya. Berdiri festival penanaman pohon, kita dapat pohon kayak. Bentar, ini aku bisa upgrade. Kesempatan untuk menanam perut dan ya. Kayaknya ini aku lebih butuh telep ini sih ya.
kesempatan untuk menangkap serangga ganda. Kayaknya lebih penting ganda sih, penting ganda. Double catch kayaknya lebih bagus. Ini ada skill-skillnya. Main Coral Island ya, Yumi. Dari Steam, benar dari Steam. Berbayar ya, berbayar ini. Harganya sekitar 250-an ribu sih. Kayak Harvest Moon, nah benar kayak Harvest Moon ini, game Harvest Moon ini developernya dari Jogja ya, developernya orang Jogja. Kupu-kupu sapir kayu kecil. Salah. Sorry aku kalau main ini lebih fokus ke gamenya, jarang baca chat ya. Kayaknya aku mending menyelam aja sih daripada ke tambang. Tambangnya nanti aja. Aku selesaiin situs terumbu karang dulu baru. Dor, welcome ke Ana. Ujung kuning diam-diam ngambil tepung nih. Sini kah aku? Oke, dapat kelp ganda ya. Lumayan kelp ganda ini. Daftar tepung. Sekarang kelihatan siapa yang dapat ya. Tapi pengirim nggak bisa ngambil lagi nggak sih, Kak Finaki? Yang ngirim korun nggak bisa ngambil juga? Atau masih bisa ya? Iya ya, nggak bisa ya. Kalau kita ngirim nggak bisa ngambil juga sekarang. Sebelumnya kan bisa. Sisanya pun, oh iya kan, sisanya nggak balik. Nah, kalau itu aku belum tahu itu. Ya sayang itu kalau sisanya nggak balik ya. Curang banget ini. Kalau sisanya nggak balik itu sebelumnya lebih bagus. Korup. Jadi kan sebelumnya kalau kita ngirim korun itu kalau ada sisa nanti sisanya balik lagi ke pengirim. Tapi kalau sekarang kalau sisa nggak balik lagi. Udah tentu inventaris itu.
Tapi kadang itu sampai live selesai itu koinnya nggak habis sih biasanya. Kadang kayak gitu. Nah kalau nggak habis itu biasanya balik lagi ke pengirim. Halo, welcome Tang Luki. Ntar jangkarnya aku pindah ke sini. Entahlah apa karena tertimbun korun lain mungkin sih. Aku balik dulu. Aku tahu caranya biar nggak double-double sekarang. Pakai transfer cepat ya. Biar nggak ada yang double-double. Gini. Kita ke ini, ke festival ya. Festival apa ini sekarang ya? Ada festival penanaman pohon. Cuman aku nggak tahu festivalnya di mana ini ya. Orang-orang masih pada di rumah sih orang-orang ya. Tapi di sini ramai sih di sini. Oh, festival penanaman pohon di sini. Bentar cuma buka sampai jam 14, sabar cepet-cepet ini. Ternyata di atas kebun ya festivalnya. Nama gamenya Coral Island ya, Vida. Terutama kamu Pandamon. Dan lihat yang hadir hari ini, sepertinya kita punya jumlah sukarelawan yang cukup. Ayo kita bersiap teman-teman, aku akan beri informasi lebih lanjut setelah kita sampai hutan Purwo. Nama hutannya Purwo ya, hutan Purwo. Ada di HP enggak? Enggak ada sih ini ya, ini game PC soalnya. Pas semua orang sudah siap, ayo berangkat. Kita naik kapal ya, naik perahu. Naik perahu kita ke hutan Purwo ini. Alas roban ada juga. Wah, iya kah alas roban. Ini ada raksasa ini di samping bawah ini. N-
kita sudah sampai di hutan Purwo. Hutan Purwo itu di mana tahu nggak Bang Ernest? Penebangan liar yang menyebabkan kerusakan serius di sini. Benur telah memberikan jurisdiksi hutan Purwo ke Kota Starlet, dan karena itu kita mengadakan acara kecil-kecilan tahun ini. Kita semua akan merevitalisasi seluruh hutan Purwo. Jadi ayo kita bergerak dan menanam pohon-pohon. Nah, Ruben itu di Batang ya. Setelah Kendal ke Batang. Tree Planting Festival. Alas Purwo, aku kurang tahu sih Bang Sullivan. Festivalnya ngapain ya? Apa kita bisa dapat uang banyak dari sini? Kalau yang festival bunga sakura sebelumnya itu kan ada balap karung di sana. Nah, balap karung itu kita dapat banyak duit dari situ. Ini alis sama ini kembar ya? Dua orang ini. Bersin-bersin dia. Banyak banget pohonnya. Oh, di Banyuwangi ya, jadi Banyuwangi. Mas Pandamon, kau nanam pohon yang aku lebih suka di sini daripada di pantai. Eh, Mas Pandamon, kau tahu loh kan enggak kalau serangga sama cacing itu pohon itu. Nah, sudah tahu kan sekarang. Kenapa tuh Bang ini menanam pohon di sini biasanya ya? Alas Baluran Banyuwangi juga ya. Ini peralasan ini. Tempat ini sepi banget deh kayak pertanianmu. Dia foto-foto ini ya. Si siapa ini tadi? Foto-foto dia. Cakep bener konsepnya. Nah, ini kayak siapa kalau healing gitu, lagi foto-foto ini. Kita bisa beli dari sini ya. Aku mau tumbuh tinggi kayak pohon. Kita bisa belanja di sini. Aku nggak pernah terbiasa naik kapal. Ini mabuk laut ya. Halo, welcome ya. Wah, ini mabuk laut mau muntah. Welcome Bang Erhas, terima kasih adminnya. Udah dari tadi ya Bang Erhas di sini. Rame sih ngumpul semua ini, penduduknya banyak banget di sini. Kalau ngumpul semua gini kelihatan banyak banget. Dia lagi foto-foto ini. Thank you.
ini capean ya. Katanya aku lho suara kan nih. Ada yang nggak ikutan nggak ya? Nah itu aku belum tahu warganya ada yang nggak ikutan nggak ya? Soalnya rame banget ini. Aku aja nggak hafal penduduknya di sini ya. Penduduknya yang mana aku nggak hafal. Kayaknya ikut semua sih kayaknya. Loh, bentar. Gimana ini? Ngebug tadi, ngebug. Kita bisa jalan walaupun mapnya gede tadi. Yang hafal cuma dijadiin istri. Nah, yang hafal siapa yang mau dijadiin istri itu dihafalin ya. Selain itu nggak hafal. Antara ketiga ini pasti ya. Kita mulai acara aja. Buat tanah bajakan seluas 2x2 di area yang sudah diambil untuk lanjut dekatnya. Temukan area yang telah dibajak dan tanamlah anak pohon yang. Oh, kita suruh ini ya bersih-bersih di sini. Waduh, aku nggak punya stamina lagi. Untung nggak perlu stamina nih. Wah, banyak banget kita suruh membersihkan 114 ya. Membersihkan 114 area. Lagi ngumpul bareng calon-calonnya. Soalnya yang dua itu kembar, harus sih. Jadi yang dua itu kembar. Bentar aku. Orang-orang ini ya, Alice sama satu lagi siapa sih? Ini Suki, Alice sama Suki ini kembar dia. Ada yang toko jabang di alas purwo. Toko apa toko? Nikah sama Alice bang, nah itu kan pasti kebanyakan pada milih Alice. Tapi emang bener itu paling cantik. Kita suruh ngapus area sampai 900 dong, ini kita bisa istirahat di sini ya. Topo, oh iya bener ya topo. Sebenarnya bener, lupa. Iya, bertapa. Bener. Lupa aku ya. Diraset sama aku aja. Nah,
ini satu lagi di mana ini, kurang satu lagi. Kita suruh membersihkan 113 kan, 114. Ini aku baru 113. Kurang satu lagi di mana ya? Panas, ada matahari di atas kepala. Tinggi-tinggi nama itu. Nah, mataharinya di bawah itu ya, Sullivan. Ini satu lagi mana ini? Oh ini ketutupan. Udah mau terbenam, waduh, mataharinya terbenam. Siapkan tanah di area B. Kayaknya festivalnya agak lama ini ya. Tapi malah seru sih festival kayak gini. Jadi festival emang harus agak lama emang. Halo, welcome Kak Titwi. Ada tuh, aku cek di kontributor. Kenapa tuh? Betapaan mereka bikin sekte Oh iya kak, ada sekte Teletubbies. Iya kak. Habis kayaknya habis selesai event ini kita dapat pohon sih. Reboisasi, iya reboisasi di hutan Purwo. Tahu Alas Purwo enggak Titwi? Nah, Kak Titwi ini kan orang Jawa Timur. Tahu Alas Purwo enggak? Ini kita reboisasi di hutan Purwo namanya. Di mana itu Kak Titwi? Alas Purwo. Buat jadi saingan aliansi perbudiman. Oh iya Kak, ada. Ada tinggal ini. Iya, jadi kita ini reboisasi di hutan Purwo namanya. Di Banyuwangi, nah bener berarti. Bener Bang Erhas berarti ya di Banyuwangi. Katanya horor, oh iya Kak. Horor ya, jangan-jangan yang itu apa namanya yang kemarin viral itu, yang Tisa Penari itu ya, di Alas Purwo. Desa Penari nggak tahu, horor banget makanya banyak yang bertapa di sana dengan tujuan tertentu.
Ini Bang Erhes yang mantan belajar dukun ini ya, pernah belajar dukun perdukunan, kayaknya tahu itu di Bang Erhes ya. Soalnya banyak hutan di Banyuwangi. Oh iya, oh berarti luas ya banyak hutan. Kita balik berarti ya. Nah, kok mulai festival? Udah sampai Kerajaan Duyung belum? Ini masih festival menanam pohon hari ini. Kayaknya aku selesaiin sampai Kerajaan Duyung dulu berarti ya. Nah itu salah satu yang suka bertapa, Bang Erhes. Nah terus tinggalkan festival, oh tinggalkan festival ya. Nah ini rumah siapa? Kok kita tiba-tiba keluar dari rumah? Oh ini rumahku, lupa. Ternyata keluar dari rumah kita selesai dari festival. Langsung tidur aja deh. Jujurly nggak pernah lewat sana, soalnya pas ke Banyuwangi naik kereta. Iya lebih gampang naik kereta. Bibit pisang, wah kita punya. Halo, bibit pisang welcome ya. Tanam di musim semi atau musim panas tumbuh dalam kopros. Waduh kita itu coding-codingnya nggak masuk itu, kopros leng hari membutuhkan bidak 2x2 menghasilkan kualitas reguler. Jadi kita tanam pohon pisang di pojok sini lah. Bisa aja lah. Dari Surabaya ke Banyuwangi, wih jauh juga, sama kayak Semarang ke Jakarta itu. Luar, welcome Kak Ana. Tumben sekarang online jam segini. Aku kalau Sabtu Minggu online jam segini Bang Yens. Kalau Sabtu Minggu aja tapi ya, live sore. Kalau Senin sampai Jumat tetap tiap pagi main Harvest Moon. Tampak genit waktu itu di Raya itu ya. Makasih adminnya ya Bang Yen tadi lho. Banyuwangi jauh juga berarti ya. Kupikir aku akan membagikan resep pad thai. Aku resep masak ini untuk keluarga pad thai. Dan enak, beritahu apa pendapatmu. Ini enak banget, kita bisa panen tebu tiap hari. Kan dulu emang tujuan awalnya itu, aduh, tapak genit. Tapak genit di Naruto ya Kak Tipe. Aku tanam pohon pisangnya di sini aja deh. Kita bisa
agak melebar dikit. Wah, nggak nonton Naruto ternyata ya. Kita lanjut menyelam aja deh. Kita membuka kerajaan duyung ya. Kita mau nyari kerajaan duyung. Atlantis, iya kerajaan duyung Atlantis ya. Ini agak susah. Kita ganti ini aja. Jadi lautan. Mana tadi itu lampunya ya? Ini dia. Atlantis ada kerajaan SpongeBob. Kan SpongeBob itu pernah mau dilantik sebagai koki istana kan ya, koki istana Neptunus. Jauh banget ini. Berarti ke sini apa? Puja kerang ajaib. Kerang darah, ini aku dapat kerang darah. Ubur-ubur terbalik. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sulipan. Muter, kenapa muter?
dipercaya lingkaran anti beruang laut. Itu episode paling kocak aja. Tapi lingkarannya nggak mempan untuk bajak laut ya, cuman mempan untuk beruang laut. Ini di mana sih ubur-uburnya? Aku nggak bisa nangkep ubur-uburnya. Masih luas banget. Kurang 8 lagi sih tapi ya. Kartis perah. Akhirnya masuk ke TPS ya. Mimpi jadi pembalap. Padahal di dalam apa namanya? Mobil sampah itu. Padahal kotaknya kecil. Ntar aku mau buat makanan mana ini ya, yang bisa mengembalikan energi. Jamur laut bisa dimakan, kita memulihkan berapa? 25. Emang Spongebob itu walaupun diulang-ulang nggak pernah bosen tiap pagi itu, cuman sekarang sering disensor, jadi apa namanya, banyak kepotong-potong gitu kan. Banyak yang dipotong-potong kalau sekarang. Ini Tiara paling hafal kalau Spongebob ini. Ikan salmon. Ini cara pakai ini gimana ya? Cara pakai ini perlu melekat. Oh, kita pasang di sini. Dulu sebelum sekolah nonton Dunia Kapur, SpongeBob, Dora, wih. Sampai hafal itu. Kedok. Jadi mesin. Bisa satu ya, oke itu. Cara pakai itu ya, masuk filami.
tahu sih maksud filmnya aku. Iya, ada bonekanya. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah, yang kepengen main koral udah beli. Udah siap main koral belum Bang Ar? Wah, kalau cus nggak tahu aku ketahuan umur. Emangnya kenapa orang sama semua di sini ya? Seumuran semua. Masih 17 yang benar. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Arnold. Lima puluh plus lah dulu. Kartun yang monyet apa George kah? George dan pria bertopi kuning. Ikan koi ya, tapi kita butuh ikan koinya, butuh yang ini sih ya. Butuh yang kualitas perak ikan koi. Nah itu George ya berarti. Samina tuh sampai kemar. Jimmy Neutron juga legend, semua legend sih ya. Ikan koi lagi, kayaknya ikan koi ini mahal ya. Sampai hafal channelnya. Bisa pancing paus lah. Kalau itu mungkin aku butuh pancingan yang level gede ya. Pancingan itu harus upgrade dulu baru mancing paus nanti. Bang Pan tutor ganteng dong, waduh. Kan udah ganteng Bang Arnold. Ikan salmon. Jadi udah habis stamina aku ya. Ma
mana ketua sekte beraktivitas waktu mungkin masih jalan-jalan kali. Gak sepanas tak. Aku museum mana ya, museum ini. Bang Pan nanti malam bisa mabar, kayaknya bisa sih, kayaknya bisa ya. Siapa aja yang bisa, Bang Pan? Kalau Bang Hobi bisa juga sih, Bang Hobi ya tadi. Ikut aja kalau Bang Hobi ya. Plus nah, aku nggak tahu kalau itu. Larinya udah pelan banget larinya ya, kecapean. Oke deh. Salmon sama nila jual lagi. Yang buku warna biru, oh, aku nggak tahu sih, aku cuma nontonnya Global TV. Itu di Global TV kah? Kalau Bang Pan tanyain anime apa aja pasti tahu aja. Kalau Tsunade kan Naruto kan udah jelas itu. Udah pergi di itu. Lahiran cuaca. Halo Putum Ungu, halo Putum. Ungu yang ini siapa ya? Padahal legend banget waktu. Main game apa Butum? Ini namanya Coral Island ya. Ini game buatan Indo. Developernya orang Indo sih developernya. Ini aku nanam di sini ternyata nggak pernah aku siram ini. Ini sayuran levelnya perak ya, aku simpan aja lah perak. Jual. Ya banyak duit. Kita langsung lanjut membebaskan karang ya, terumbu karang. Langsung menyelam seperti biasa malam-malam. Petualangan menanti kita. Harvest Moon-nya jam berapa? Harvest Moon cuman pagi ya aku. Aku main Harvest Moon cuman pagi gitu. Oke.
kalau Sabtu Minggu sore aku main ini, main koral. Kok lagunya lagu apa ini? Ini apa ini? Kalau ini nambang di laut, bukan nambang sih ya. Ini kita lebih ke membersihkan terumbu karang. Jadi ini misinya ini, ya ada mapnya ternyata. Jadi misinya jelajahin lautan, kelp berharga, makhluk laut dan temuan, pulihkan situs terumbu karang. Jadi ini misinya, kita misinya memulihkan situs terumbu karang. Tapi benar juga sih nambang di laut, karena kita suruh mencari kelp gitu. Kelp itu buat bisa kita buat sesuatu. Aku baru tahu bisa lihat map ternyata di sini. Dua palu, dua sepuluh. Oh, sepuluh, dua puluh. Bangsul nonton Berdi, tapi aku juga nonton. Koral malah bahan sekarang nggak apa-apa.
sini kita bernostalgia bener. Emang ini channel buat nostalgia di sini ya. Oh ini udah, berarti kita tujuan berikutnya sini ya. Oh gitu. Ternyata ada mapnya, jadi lumayan lah aku bisa tahu. RP yang 12 saudara kayaknya aku tahu sih. Selolop ini sih. Apa hati ini? Mas itu renang enggak ada batas oksigennya. Ini kita pakai alat bantu sih ya. Cuman enggak tahu gimana. Ke ladang ubur-ubur. Wah, ini kita nyari Atlantik dulu ya, baru ke ladang ubur-ubur. Udah habis stamina aku. Tinggal satu ini yang belum berubah. Aku pindah ke sini deh. Pasti mau dijadiin selai ubur-ubur. Ini aku ke pandai besi dulu. Ini dapat jangkrik di tempat sampah. Ini kenapa dia kalau ngomong selalu caps lock ya? Bahasa Jawanya nyelem gak sih? Selolop di Jatim. Selulop. Wah, aku gak tahu selulop. Berarti beda kayaknya ya. Atau emang aku gak tahu. Ikan emas artefak nih. Tingkatkan alat. Ini si beliung ya, kita tingkatkan beliung ke tangan perunggu. Aku butuh ke tangan perunggu. Ke tangan perunggu masih nol ya. Malam kalau nggak mabar push rank aja. Nah boleh tuh, nantilah ya. Yara main Mobile Legend itu jago dia. Ubur-ubur terbalik, kita punya kualitas perak ya. Ini aku jual aja lah ini satu. Epic Abadi boleh ikut enggak? Wih, suruh gendong Tiara nanti.
Aku juga masih epic sih. Aku perlu buat satu kotak lagi sih. Welcome Budung Putih, punya Egi, punya Stumble, gas mabar nih. Boleh tuh mabar Stumble. Mabar dong horor Budung. Oh, nanti malam mau mabar horor Budung Putih. Halo Putung Putih seputih tisu. Ini kenapa ini kita dapat event ya? Tapi aku belum download gamenya. Masalahnya lebih suka tembak-tembakan ya. Kalau aku malah tembak-tembakan gak terlalu suka sih ya. Ini game apa? Ini namanya Coral Island ya, Budi Afifa. Jadi ini mirip Harvest Moon, cuman dia lebih grafiknya lebih bagus, terus fiturnya lebih banyak. Terus ini game buatan Indus, keren. Rame ini tokonya, toko Sam. Rebutan barang. Ada berantem ini ya. Mama berantem mereka. Halo, rebutan ya, barang ya. Liter Girl, terima kasih adminnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Ritter Girl. Waduh, langsung nebak-nebak aja orang Ungaran. Kenapa itu Bang RS? Medis itu udah cukup, kamu menyebabkan adegan. Ini dia menemukan lebih banyak tepung amaran. Nah ini mama rebutan tepung, ini kayak kurcaci, kurcaci aja nggak rebutan ya. Bisa nikah juga, bisa nikah ini ya. Cuman aku belum tahu nikahnya gimana karena aku baru main juga ini, nggak punya Afifa. Ingatkan rasal 20.000, 12.000 mana? Aku nggak bisa tahu ya ini tumbuhnya berapa hari gitu ya.
nanam sebenarnya, cuman aku takutnya nggak tumbuh nanti. Oh, tumbuh dalam 4 hari, tumbuh dalam 4 hari. Oh, ini butung putih bisa main juga kah? Tapi stamina aku udah habis ya. Tidur aja deh. Masih siang, mau tidur. Staminanya bisa aku buat minus. Kalau minus kita ekspresinya lemas banget ya. Ekspresinya lemas banget kalau lemas. Bentar aku ke pondok pantai juga. Jadi apa namanya, gelap banget, creepy karena lemes. Halo, bisa PST nggak bisa, ini game PC ya, ini jadi bukan dari konsol tapi dari PC. Kode merah, terima kasih ini. Ya tutup semua, gimana ini, aku makan apa ya? Absen bang, welcome kode merah. Kayak zombie jalannya. Untung bisa teleport ini. Ada ayam, sapinya juga ada. Cuman kita harus beli, kita harus mulai dari membangun kandang ayam dulu, baru kita bisa beli sapi sama ayam. Nah, cara kita beli kandang ayam itu agak susah sih ya, karena syaratnya, ada syaratnya juga kalau mau. Kerang ini juga makanan ya, kerang ini. Bisa melihat ini dari sudah dipersembahkan, sudah didonasikan. Sangat
tempat ini bisa disembahkan juga ya. Oh aku bisa ini, oh oke, baru tahu ini sudah dipersembahkan, sudah didonasikan gitu ya. Aku makan kerang aja deh. Duh nggak bisa. Bakung ini ternyata bisa dimakan juga ya. Oh, udah jam 17 lebih, waduh lupa aku. 17.30 lebih ya. Apa ini aku? Mengumpulkan kita dari pohon. Dikumpulin tuh yang mau mabar. Tiba-tiba ngirim paus. Lama ini langsung ditembak. Waduh. Makanya ada 4, sisa 4 gini punya lupa. Oh cuma 8 ternyata. Kaget. Thank you.
Terus latihan joget dulu, aku gak bisa jogetnya. Mataharinya terbit lagi. Ih, dapat 1000 lumayan. Bunga kol dapat 700 ya, banyak banget. Udah ya, sampai sini dulu live-nya. Udah jam 7:30 6 lebih. Oke deh, terima kasih banyak yang udah hadir, yang udah nonton, yang udah give, terima kasih banyak. Semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye bye semuanya. Selamat beraktivitas, selamat istirahat.